Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom. Om Rahayu, Rahayu Partiwa. Ahlan wa sahlan bikum jami'an fi qanati wa marhaban bim findo awmir kanal kanali mahos gil dinis. Hai, firmil tihe sawat di lawat tekan mai. Anyong toba, Stephen Snova. Makita ulit, matane. Saudara-saudara, kawan-kawan segala dan sana segala keruan, kali ini kita hanya mau menceritakan ulang perjalanan kami di kampung yang sudah sekitar sebulan lebih tidak kami upload, baru kali ini hendak diupload, dan ada beberapa season perjalanan yang sekiranya mudah-mudahan kita dapat manfaat dari video tersebut. Untuk lebih singkatnya, selamat menyaksikan. Ini season pertama, selamat menyaksikan. Saudara-saudara, kawan-kawan, segala di sana segala kerat, kita saat ini berada di lokasi rumah yang dulunya dibangun di zaman Belanda. Dan menurut cerita di zaman Belanda, cuman kita belum ketemu narasumber yang lebih valid menceritakannya. Namun jika dilihat dari struktur, ini tidak dibuat dengan peralatan canggih seperti peralatan chainsaw atau gergaji mesin, tapi dibuat dengan kapak. Dan ini yang lebih kelihatan nih. Nih. Sementara perlu sedikit informasi, ini saat ini dipakai oleh pihak puskesmas. Nah itu bekas tarahan bunyi kami. Bahasa kami nih. Bekas ditarah nih. Bekas kampak. Bekas kapak beliung. Cuman sudah ada pergeseran ini. Sudah ada bergeser karena dia sedikit ada tarikan. Nah, itu strukturnya sudah bergeser. Harusnya kan di sini. Harusnya ini ke sebelah sana kan. Ini dulu. Oke. Nah, ini bisa dilihat. Ini adalah bentuk peninggalan zaman dulu, zaman Belanda Jepang, atau setidaknya sebelum merdeka. Informasi sementara seperti itu. Ini adalah bangunan yang dijadikan milik puskesmas, bagian daripada aset pemerintah. Terima kasih kepada kawan-kawan segala dan sana segala keruan atas berkenan untuk meluangkan waktu menonton. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya oleh karena kesibukan jarang aktif dan jarang mengunjungi para subscriber. Dan hal ini tidak mengurangi rasa terima kasih dan hormat saya kepada Anda. Ada saat-saat tertentu saya mengunjungi Anda. Terima kasih. Sampai jumpa di season yang lain. Mohon maafkan atas segala kekurangan. Yang belum dikunjungi, harap memaafkan. Insya Allah saya akan kunjungi. Demikian. Semoga ada manfaat. Sampai jumpa. Om Rahayu. Rahayu Partiwa.